Ini Pak, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bas, dimanapun Anda berada, saat ini kami lagi mendistribusikan beberapa donasi yang sudah masuk untuk buka puasa ya. Saat ini di daerah Salatiga hujan juga sangat keras sekali, seperti yang kita lihat ini di luar ini, Masya Allah, hujannya sangat keras sekali. Jadi kami masih mencari orang-orang yang pantas mendapatkan donasi dari para muksinin semuanya. Ini kita sudah berada di jalan Kartini ya, Kartini Salatiga. Ini kita lagi mencari tukang-tukang becak dan orang-orang yang jualan yang mungkin tidak mampu untuk bisa buka puasa, maka insya Allah nanti kita akan kasih satu per satu. Dari 10 lebih ya. Sudah 10 lebih. Ini kita juga masih muter-muter daerah Salatiga. Alhamdulillah walaupun suasana hujan seperti ini, tapi kita masih menemukan orang-orang yang sangat berjuang sekali ya untuk meraih rezekinya di sore hari seperti ini. Ada yang tadi kita lihat ya masih mendorong apa namanya gerobaknya untuk cari rezeki ya, mengumpulkan barang-barang bekas. Alhamdulillah kita sudah sini sudah berikan. Dan ini ada lagi di depan kita, ada tukang parkir. Gimana kita masih terlebih dahulu, ini ada di sebelah kiri kita ya, ada tukang parkir yang kasih. Sama ini sangat sepi sekali ya tempat perbelanjaan, sangat terdampak. Ini Pak, semoga bermanfaat. Kalian masih juga nih, Bu? Oke. Ya, ini ternyata ada dua orang ya, sahabat. Amin. Ya, Masya Allah sekali ya, mereka juga sangat merasa terbantu sekali ya. Kita lihat dari ucapan terima kasihnya, doa-doanya. Semoga doa-doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini kita arah ke Jalan Jensut ya, Jalan Jenderal Sudirman ini. Setelah kita masuk ke Jalan Jensut di sini juga banyak orang ini, banyak tukang-tukang becak ya. Becak langsung kita kasihkan di, yang penting tidak becaknya mengganggu ya, lalu lintas. Sekarang kita ini ada tukang becak juga. Berada, kami ucapkan terima kasih banyak untuk para donatur yang sudah memberikan sedikit hartanya untuk teman-teman kita ya, yang sangat membutuhkan. Kami ucapkan sekali lagi jazakumullah khair, terima kasih banyak atas donasinya. Dan bagi Anda sahabat Bas yang ingin ikut berdonasi bersama Radio Bas FM, dia bisa salurkan dananya melalui rekening berikut ini ya. Nanti insya Allah kita akan sampaikan ke teman-teman yang sangat membutuhkan. Baik, terima kasih banyak sahabat-sahabat semua dimanapun Anda berada ya. Besok kita akan lanjut lagi untuk pembagian berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.